Okay, nama saya Safri sebetulnya. Kemudian Sairin itu nama ayah saya. Jadi nama dulu itu ya pendek-pendek saja. Safri, Sairin kemudian. Saya lahir di Bukit Tinggi, 14 Februari. Saya lahir di Bukit Tinggi, tapi umur 5 tahun saya dibawa ibu saya merantau ke Medan. Jadi saya ini tumbuh menjadi remaja dan dewasa itu di kota Medan. Saya menamatkan sekolah rakyat di Medan, sekolah menengah ekonomi pertama di Medan, kemudian sekolah menengah ekonomi atas di Medan, tapi nggak lulus. Nggak lulus karena ada angka mati, itulah kira-kira dulu zaman itu. Akhirnya dengan cara tertentu, saya lalu mencoba merantau ke Yogyakarta. Inginnya masuk ekonomi, karena itu saya harus lulus SMEA kan. Saya ambillah di sini sekolah swasta, namanya SMEA Muhammadiyah 1. Nah, lalu saya lulus, ingin jadi ekonom. Lalu, tapi nggak bisa mendaftar di ekonomi, karena syaratnya rata-rata 7. Saya rata-rata kurang dari 7, kurang hanya berapa angka. Lalu saya coba tes di Fakultas Ekonomi UII, diterima, tapi saya nggak masuk. Saya tes di UNY, dulu IKIP Yogyakarta, terima, juga nggak masuk. Lalu saya kuliah pertama kali sebelum diterima antropologi itu hanya berapa bulan? Akademi Pimpinan Perusahaan. Lalu tiba-tiba saya melihat Tiga Jamada dibuka jurusan antropologi budaya. Semua jurusan, lulusan apa saja boleh masuk. Nah, lalu saya ngelamar dan masuk. Dan diterima. Nah, akhirnya saya sekolah ngambil antropologi, walaupun saya nggak tahu antropologi itu apa. Betul-betul nggak tahu. Nah, tahun pertama itu adalah angkatan pertama antropologi waktu saya masuk, tahun 64. Jadi baru 2 tahun saya di sini baru lulus. Nah, Pak Masri itu menawarkan untuk belajar kependudukan di Hawaii. Akhirnya saya lah yang berangkat. Nah, berangkatlah saya ke Hawaii untuk belajar kependudukan dengan pengetahuan tentang kependudukan yang nol. Nah, disitulah saya belajar kependudukan. Akhirnya ketika saya pulang kemari belum diangkat jadi pegawai negeri juga, sebagai honorer, saya pulang ke Medan. Saya 3 bulan di Medan, datang surat, saya diterima jadi pegawai negeri di Gajah Mada. Kembalilah saya kemari, lalu saya diminta oleh Pak Masri Singarimbun itu untuk jadi staf di kependudukan UGM. Jadi saya sambil dosen di sini sebagai staf peneliti di kependudukan UGM. Nah, itu menarik. Tahun 75 itu saya diangkat jadi pegawai negeri dan diangkat menjadi staf. Tahun 76 itu saya diminta menulis sebuah artikel untuk Prisma, majalah Prisma, tentang impact dari Green Revolution terhadap tenaga kerja di pedesaan. Nah, setelah itu saya selama saya di kependudukan itu pernah menjadi pembantu dekan 3 di sini. Tahun 2000, tahun 2006 itu saya menjadi kepala pusat itu. Jadi tahun 2003 Januari saya diminta oleh presiden untuk menjadi deputy di Kementerian Riset dan Teknologi. Saya
menjadi guru besar itu tahun 89. 88 atau 89, lupa saya. Dan saya adalah guru besar pertama antropologi lulusan dari Gajah Mada sendiri. Profesor Masri Sengarimbun yang kemudian pindah ke antropologi itu adalah profesor pertama di antropologi. 2011 saya menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia. Lalu 2015 sampai 2016 akhir saya menjadi dosen di Universitas Malaya Kuala Lumpur. Nah, semester lalu saya ngajar S2 dan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Ada buku-buku saya, ada berapa buku, dan satu yang saya banggakan itu, saya adalah orang non-Jawa yang meneliti tentang kebudayaan Jawa dan menerbitkan buku pertama tentang organisasi trak. Oke, antropologi itu adalah ilmu yang belajar tentang sosial budaya masyarakat. Nah, kita ini sekarang di bawah, bukan ancaman sebetulnya, di bawah pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai budaya baru pada kita. Nilai-nilai materialistik, nilai-nilai individualistik yang egoistik, itu sangat luar biasa mempengaruhi kita. Karena itu dalam keluarga, sediakanlah waktu untuk keluarga. Karena ilmu itu adalah awalnya dari membaca. Jadi, karena itu, mulailah dengan strategi dalam keluarga. Keluarga adalah basic dari masyarakat. Itu fungsi masyarakat ada di situ. Mau apa anak-anak itu, atau apa bayang kita dengan masa depan anak-anak kita, mulailah kita tanamkan dalam keluarga. Itu yang sangat penting menurut saya. Dan percayalah, ilmu apa saja yang saudara tuntut, ada gunanya. Oke ya, saya rasa mungkin kita semua sering lupa tentang ini, dan ini pesan bahwa memperkuat atau mempertahankan basis keluarga itu adalah sangat penting. Karena tata nilai bisa kita bangun dari situ. Nah, itulah kira-kira yang singkat yang saya ingat.